Pembaca berita ya. Untuk Popenas tentu kami di Jawa Tengah sangat mengapresiasi dan berterima kasih menjadikan tuan rumah, karena bagaimanapun juga kita akan menjamu para santri yang datang dari 34 provinsi se-Indonesia datang semua ke Jawa Tengah. Kami berharap para santri Jawa Tengah juga menjadi tuan rumah yang baik, akan tetapi juga tuan rumah yang berprestasi. Itu harapan kita. Dan sportivitas juga harus dijaga. Perlu diingat bahwa Pospenas itu turunan dari metode dakwah para pendahulu kita, para wali songo, para kiai. Itu mereka berdakwah, menyebarkan agama itu melalui kesenian, kebudayaan. Dan ini harus kita junjung betul, harus kita benar-benar uri-uri. Harapannya santri dengan pemerintah itu bisa bersinergi, ulama dengan umarok bisa bersinergi, sehingga negara kita menjadi negara yang aman dan bisa menyejahterakan masyarakatnya. Itu aja sih, Pak Presiden. Popenas kali ini apa Pak yang menjadi pembeda dengan Popenas sebelumnya Pak? Pembedanya diantaranya adalah keterlibatan pemerintah daerah yang cukup tinggi ya, dibanding tempat lain. Kemudian yang kedua, olahraga dan seninya juga berbeda. Di sini ada stand up comedy, biasanya ada hadroh saja gitu kan. Nah, kemudian penutupnya ini yang beda juga, solawatan Habib Syekh. Ini akan menghadirkan kurang lebih 50.000 santri yang hadir di benteng ya. Nah, mudah-mudahan ini menunjukkan pada publik bahwa santri itu ada dan ke depan bisa menjadi harapan bangsa. Pak, bisa dijelaskan berapa, diulang Pak ya, berapa santri yang terlibat, kemudian berapa kontingen dan berapa santri kategori? Santri yang terlibat dalam pengerian atlet itu 2.800 sekian tadi ya. Ini juga jumlah yang cukup banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, apalagi ini pasca pandemi ya. Artinya ternyata santri siap gitu loh. Itu saja. Berapa kontingen Pak? Kontingen dari 34 provinsi. 34 Pak. Ya. Pesan-pesan kepada peserta Pak dalam ya, kepada peserta, sportivitas harus dijunjung tinggi, silaturahim, bahwa menang itu adalah bonus. Untuk campurnya sendiri atau cabang pertandingan? Iya, tadi ada atlet, ada sepak bola, ada tenis meja, ada silat. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.